Di tengah hiruk pikuk perkembangan kasus pembunuhan Vina, ayah Eki, Ibtu Rudiana yang sempat sulit ditemui justru terlihat menghadiri perlombaan bulu tangkis dalam perayaan HUT Bhayangkara Polres Cirebon Kota. Dalam foto yang beredar saudara, kalau kita lihat ini Rudiana tampak mengenakan kaos olahraga dan memegang raket berwarna merah. Foto ini diunggah oleh Humas Polres Cirebon Kota dengan narasi perlombaan bulu tangkis dalam rangka Bhayangkara ke-78. Selain Rudiana, tampak juga beberapa pejabat Polres Cirebon Kota, Kapolres Cirebon Kota, yaitu AKBP Rano Hadianto dan juga Kasat Narkoba AKP Ma'ruf Murdianto. Namun dalam beberapa menit, foto itu kemudian dihapus oleh pihak Humas. Sementara itu saudara, tangis ibu tersangka pembunuhan Vina, Peggy Setiawan, pecah di tengah acara doa bersama yang digelar warga. Kartini terharu dengan banyaknya doa dan juga dukungan dari masyarakat untuk keadilan sang anak. Tidak hanya ibu Peggy, sejumlah keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina juga ikut hadir di acara doa bersama yang diselenggarakan di depan rumah Ketua RT Pasren. Keluarga terpidana kasus Vina pun berharap ada keadilan bagi semua yang terlibat dalam kasus ini. Mas, orang anak kan nggak bersalah kok sampai dihukum seumur hidup gitu. Padahal kan orangnya tuh nggak yang ikut-ikutan geng motor gitu. Ya itu prihatin lah. Mintanya sih ya kepada Bapak Jokowi, Bapak Presiden kita, tolonglah bebaskan yang tidak bersalah.